Sementara itu, Kabid Berantas BNNP Jambi menegaskan bahwa seorang kurir jaringan ganja antar provinsi itu sudah diintai selama 1 bulan terakhir. Petugas sempat kewalahan karena pelaku sering mengganti rute perjalanan. Seorang pelaku bernama Andika Nur Pratama, 31 tahun, warga Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Provinsi Jawa Barat. Merupakan pelaku peredaran gelap ganja yang selama sudah menjadi incaran petugas BNNP Jambi. Kabid Berantas BNNP Jambi Guntur Aryo Tejo mengatakan, petugas sempat kewalahan untuk menangkap pelaku karena menukar rute perjalanan. Dirinya mengatakan itu merupakan yang kedua kali pelaku mengedarkan ke Jawa melalui jalur darat melewati wilayah Jambi. Sebelumnya dari pengakuan pelaku pada pengantaran yang pertama, dirinya menyelundupkan 50 kg ganja. Pelaku mengaku diupah 10 hingga 20 juta rupiah untuk sekali pengantaran. Untuk mengatakan saat penangkapan itu, tim mendapatkan informasi bahwa akan melintas bus antar kota antar provinsi melalui lintas tengah Sumatera. Dan tim BNNP Jambi segera menuju Kabupaten Bungo untuk melaksanakan surveillance terhadap target. Sekira pukul 09.45 waktu Indonesia Barat, petugas mendapatkan mobil bus antar kota antar provinsi yang dicurigai membawa narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja. Kemudian tim melaksanakan raid planning execution terhadap kendaraan bus antar kota antar provinsi di terminal bus LLAC Kabupaten Bungo dan mengamankan seorang terduga kurir. Bahwa hari ini, hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 10.30, kami tim pemberantasan dari BNNP Jambi berhasil menggagalkan pengiriman paket narkotika jenis daun ganja kering dari Aceh yang akan diedarkan di daerah Jawa. Saat itu pelaku sudah diamankan di kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Anjaya, CTV, Ngabar.